Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musallim rahimahullahu ta'ala wa adamana ma'afi'ul bifi darini amin. Wa amma ulama'u dunya, dan adapun ulama'u dunya, fa'innahum, maka sesungguhnya mereka, yatba'una gora'iba ta'rifati fil hukumati wal aqdiyati. Maka sesungguhnya mereka, yatba'una, mereka mengikuti gora'iba ta'rifati, ta'rifat-ta'rifat yang aneh. Ta'rifat-ta'rifat yang aneh. Definisi-definisi yang aneh, ya, yang orang kagak tahu. Nah, jadi supaya apa? Supaya keren. Memang kita begitu. Kalau kita umpama lagi di kampus, ya, itu kita pengen gaya-gaya. Akhirnya pendapat yang berpendapat yang liberal, supaya dikata modern. Nah, kita nih orang kampung dibilang apa? Tradisional. Itu duniawi. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Di masa itu terulang di masa sekarang. Itu saya rasakan ketika lagi diskusi kuliah S2 itu begitu. Jadi pengen supaya dikata modern. Islam moderat. Emang yang begini enggak kampungan? Jadi yang begini kampungan nih. Itu dunia yang begitu. Jangan itu yang dipilih. Ya. Jangan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana supaya kita bisa semangat ibadah. Ya. Bagaimana kita supaya diberi semangat ibadah. Nah, kalau kita ada dikasih ketemu sama orang disang semangat ibadah, nah ini orang bagus. Kita ketemu beliau, ibadah kita jadi semangat. Kita ketemu beliau, sholat malam kita jadi senang. Kita ketemu beliau, jadi senang, sembahyang, puasa, zikir, pengen meninggalkan maksiat. Nah, ini yang begini. Bukan supaya dikata keren-keren. Bukan. Jauhin tuh yang begitu. Termasuk dunia tuh yang begitu. Jadi kita sekarang, apalagi yang umurnya sudah sampai, sudah 40 ke atas, apalagi ya, kita cari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita cari sesuatu yang kita menjadi gemar ibadah sama Allah. Membuat kita semangat. Itu yang kita cari. Bukan yang keren-kerenan, jangan. Selama ini kita ibadah malas banget. Nah, ini nih. Nah, ketemu beliau jadi semangat. Nah, ini yang begini. Jangan yang lain, dan ini aja. Kenapa? Karena kita enggak tahu umur kita kapan sampainya. Khawatir umur kita ya udah sampai, kita masih belum semangat ibadah. Berarti kita belum dikasih sama Allah manisnya ibadah. Yang kasih manis ibadah siapa? Allah. Berarti kalau kita udah dikasih manisnya ibadah oleh Allah, berarti kita udah dilihat sama Allah. Bukan berarti Allah enggak lihat kita, ya. Artinya kita udah dikasih perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih malas aja ibadah, apa malas banget ya? Berarti belum dikasih kita. Kita lihat diri kita, jangan kita nilai orang diri kita. Sholat sunat qobliyah ba'diyah, kira-kira udah rajin apa belum? Rasakan. Itu aja dulu. Qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ini yang sederhana sekali.
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Coba. Udah semangat belum kira-kira? Nah, masih dipaksakan. Kerjaan sih masih dipaksakan. Itu masih belum. Bagaimana kalau yang tak dipaksain masih malas saja? Berarti belum dapat lirikan Allah, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati belum dapat itu. Belum dapat pandangan Allah. Cari begitulah. Jangan yang keren-keren begini. Dunia namanya. Ya. Jadi ulama dunia sifatnya begitu. Fa innahum maghasunya mereka ya tuba'una ghoraiba ta'rifati. Mereka mengikuti ta'rifat-ta'rifat yang aneh-aneh. Fil hukumati wal aqdiyati. Ya, dalam tentang kekuasaan dan hukum-hukum. Ya. Kuasanya negara. Wa yatba'una dan mereka mengikuti fi wad'i suwarin tanqadi duhuru wala taqhu abada. Dan mereka mengikuti pada meletakkan bentuk-bentuknya, gambar-gambarnya yang ya bentuk-bentuk yang berlalu oleh masa. Padahal sudah berlalu oleh masa dan itu tidak terjadi selamanya. Wa in waqa'at sekalipun terjadi fa innama taqa'u li ghairi imlalahu. Sekalipun terjadi itu untuk selain mereka, bukan kepada mereka. Jadi sesuatu yang enggak terjadi dipikirin. Kenapa dipikirin yang begitu? Yang kita pikirin tadi bagaimana supaya kita ini semangat ibadah ini. Jangan begini kita pikir. Wa idza waqa'at dan apabila dia jatuh kana fil qa'imina biha kasratun. Dan jika terjadi, maksudnya jatuh terjadi, ada pada orang-orang yang berdiri dengannya itu sudah banyak. Wa yatrukuna dan mereka meninggalkan ma ma yulazimuhum, apa yang mereka lazimi mereka, apa yang ia lazimi kepada mereka. Wa yataqarru alaihim ana al-laili wa adrafa nahar, dan berulang-ulang atas mereka pagi malam dan atrafa nahar, ya, di ujung-ujung siang, maksudnya setiap waktu. Fi khawatirihim wa wasawisihim wa amalihim. Pada lintasan mereka dan bisikan-bisikan dan amal-amal mereka. Wa ma ab'ada, alangkah jauhnya. Ini maknya masdariyah. Maknya ta'ajubiyah. Alangkah jauhnya anis sa'adati daripada kebahagiaan man, orang yang ba'a menjual, ya, mu'iman nafsihi, dirinya yang penting, al-lazimah yang wajib, bimuhimmi ghairi inna niri, dengan yang penting dari yang selainnya yang jarang, isaran karena untuk mengutamakan lil qaburi diterima, wa taqarrubi dan berkat diri, minal khalqi kepada makhluk, al-qurbi dekat, minallahi ta'ala, ya, kepada Allah Ta'ala. Wa syara'an dan ya wa syara'an fi ayusamiyahu batuluna min abna'i dunya fadilan mu'aqqiqan aliman bidaqaiki. Wa syara'an dan kerakusan fi pada bahwasanya ayyusammiyahu batuluna, mereka dinamai oleh orang-orang yang batil, min abda'i dunya, daripada anak-anak dunia, fadilan apalagi ya muhaqqiqan
menetapkan aliman bidaqaiqi, apalagi menetapkan dengan segala yang hakikat-hakikat. Wa jazaohu minallahi alla yantafi'a fid dunya biqaumil haqqi. Wallahu a'lam bissawab.